Sekarang masih komunikasi kak? Kakak lagi nangis ya kak ya? Sorry kak, sorry kak. Akhirnya boleh minta izin enggak untuk nyusahin airnya? Ini kak, ini kak. Sorry ya. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Pertanyaanku saya kayak ya teman-teman, kembali lagi sama aku, tunggu ya, aku lagi nelpon penumpang ini udah di titiknya soalnya. Ternyata masih banyak yang excited, luar biasa, terima kasih kawan-kawanku. Iya. Halo kak. Halo. Ya aku udah di titiknya kak. Kakak di mana ya? Oh, di samping Shanghai Express ya? Iya, iya. Aku pakai mobil putih sesuai plat nomor. Kakak pakai apa ya? Pink ya. Oh, pakai jilbab ya? Oh iya, iya. Coba aku ke depan kak, aku cari ya. Oke kak. Halo. Iya, iya, iya. Aku pakai mobil putih kak. Aku ke depan dulu ya, ke Starbucks. Iya, iya, iya. Teman-teman kayaknya penumpangnya pakai jilbab, jadi mudah-mudahan bisa menghibur. Aku nggak tahu apakah bisa asik nggak orangnya. Mudah-mudahan aja bisa asik ya. Bismillah, let's go. Jobnya lagi rusak kak. Bisa kan di belakang ya? Bisa ke depan nggak? Sorry sorry. Yeah boy. Gak apa-apa kak. Gak bener. Bagaimana lagi? Maaf ya. Sorry kak kalau lama nunggunya ya. Dari mana kak tadi kak? Dari ketemu klien sih. Ketemu klien? Oh. Kerja apa kak kalau boleh tahu? Sebetulnya gak kerja ya. Kalau ada kerjaan aja bekerja. Oh, jatuhnya kok freelance ya? Semua ya. Oh, yang tukang-tukang make up dandan-dandanin orang nikah gitu ya. Bahasa kerennya mua ya. Oh iya, bahasa keren. Sorry kak ya. MUA. 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 Aku orang Sunda soalnya. Oh, orang Sunda. Oh, kakak asli Sunda. Sunda. Oh, aku Jawa kak. Kelihatan kok dari logatnya. Oh iya. Sunda mana kak? Sundanya Bogor sih. Bogor. Bogor ya, nggak terlalu halus lah. Oke oke oke. Sundanya Bogor ya. Ntar kak ya. Sorry ya kak ya, nggak bisa di belakang kak ya. Iya, jadi kayaknya hanya di depan. Oh iya. Sementara jadinya. Gak apa-apa kak, jadi nyonya aku kak.
Ngomong-ngomong, tadi sendirian aja kak? Sendirian. Gak dijemput pasangan-pasangan? Maybe. Lagi enggak ya? Hah? Tidak, tidak jemput. Lagi gak dijemput? Tapi ada gak? Kesempatan lah ya. Bungkus. Jadi apa ya? Gue jodohin lo. BTW namanya siapa kak? Ini kita ini kan belum kenalan gitu. Modus. Aku biasanya di tongkrongan itu Mas Mano kali. Kalau di tongkrongan itu Jo gak? Apa? Jo dipanggil anak-anak oh, ngopi itu. Iya Jo. Kalau lagi sama kakak itu jadi jodohmu. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Santai. Aduh gak mau. Kakak kayaknya kelihatannya lagi bawaannya ada beban, kayaknya susah gitu loh. Susah. Makanya aku kayaknya lagi susah gitu auranya. Makanya aku coba buat biar senyum gitu loh. Susah, susah dalam artian apa nih? Susah dilupain. Iya. Kakak enggak resikan kak ya? Biasa aja. Ini auranya ini kayak keibu-ibuan enggak ya? Tua dong. Ya, maksudnya ibu dari anak-anakku mas. Diana bukan Sally. Apa tuh? Masa disini? Hah? Apa ya? Coba tebak. Diam-diam merana. Curhat dong gue. Oh curhat. Eits enggak. Bercanda. Lagi merana ya? Goblok. Soalnya auranya kelihatan kayaknya bebannya apa? Berat gitu. Beban yang mana nih? Beban kehidupan. Tapi enggak lah ya. Biasa aja lah ya. Tapi bohong. Okay. Everything is gonna be alright. Oh. Asli Sunda. Kalau kayak kalau kesini berarti ini rumahnya di mana? Asli Sunda rumahnya di sini. Maksudnya kak? Ya. Di sini di mana nih? Di Jakarta, Jakarta. Kan tadinya katanya kerjaan asli. Kerjaan banyak di Jakarta. Oh kerjaan banyak di Jakarta. Rumah di Bogor, stay di Bogor berarti ya. Oke, stay-nya di Bogor. Terus ini mau kemana kak ini rencana? Mau pulang. Mau pulang? Cuma mampir dulu ke daerah Kuningan.
cuma kirain pulang beneran. Hati aku udah seneng gitu. Siapa tahu ketemu calon mertua. Suaramu lembut indah bak puisi. Hanya dirimu yang mampu terangkan hati ini. Jangan pergi, tetap di sini. Tetap bersamaku berdiri di samping. Siapa tadi namanya? Aku. Aku itu sebenarnya namanya banyak kan aku itu. Tergantung situasi sebenarnya. Tergantung situasi. Bisa. Tergantung situasi dan tergantung lawan bicara. Enggak. Banyak banget, ada momen juga ada. Oh, ditambahin. Mau nama asli apa nama palsu? Nama asli itu Nalendra, nama palsu Momen. Hah? Apa? Momen. Apa tuh? Momen dekat ini. Adakah dirimu di samping bergandeng tangan, berjalan lurus menatap ke depan, indah asmara terikat di bawah indahnya senyuman. Ku takkan mampu jika berjalan sendiri, hanya kaulah satu penenang raga, penjaga hati ini. Walau badai dan cobaan datang. Kurang dahsyat. Oh, kurang dahsyat. Canda aja ya mas. Serius juga gak apa-apa kan? Nanti kalau serius ini apa? Kakak itu termasuk kriteria lo? Kriteria apa? Kriteria calon ibu. Ibu dari anak-anakku. Pasti mau ngomong gitu. Tidak, sudah tadi. Sudah ya? Berhijab gitu. Udah lama juga sih dapat penumpang yang berhijab gitu. Biasanya enggak sih, karena aku emang muter-muternya di daerah sini, jadi mungkin ya kebanyakan orang. Paling jauh kemana? Apanya? Nganterin penumpang. Ya masih sekitar Jabodetabek sih kak. Ada ini ya kan? Maksimal. Maksimal apa tuh? Maksimal. Oh enggak, secapeknya sih. Tapi kayaknya kalau di sampingku ini kakak enggak capek-capek sih. Job-jobnya berarti rame kak ya? Lumayan. Sekarang udah mulai normal ya. Oke. Okay. Iya. Kayak Indomie loh kakak itu. Apa tuh? Kayak Indomie. Selera. Aduh, lumayan lah ya, iuran dan apa.
berapa? Serius di atas 30. Yang bener kak? Serius? Ini tisu. Oh tisu ini. Kenapa kak? Panas ya? Biar bersih tangannya. Bukan aku ngerti nggak bersih gitu. Biar bersih kayak hatiku saat ini. Satunggu nona kasih cinta, tapi nona masih deng dia. Secinta lebih dari teman, tapi nona bilang sabar dulu. Karena satrak sasimpan kodam. Lucu ya kakak ya? Oh lagi nyamlah. Kepanjangannya apa namanya? Seli, masa Seli aja gitu. Seli Marcelina aja deh. Itu kan artis. Apa jangan-jangan artis beneran? Belum. Belum. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. MUA tadi nanganin siapa aja kak? Kebanyakan nih yang kakak tanganin. Belum sih, belum sampai yang artis Model-model, wah banyak kenalan model. Ada. Gak berhenti-berhenti ya. Alhamdulillah ya. Sama pandemi sih baru kemarin gitu aja nih. Pas di bulan Juli itu PPKM ya. PPKM? Nah, semenjak PPKM bulan Oktober ya. Oke. Sampai sepi lain itu ada profesi lain enggak kak? Oh jago pakai kamera? Bisa lah, tapi enggak jago. Motret. Konsep juga. Oh konsep bikin cerita gitu ya? Konsep foto. Oh foto. Cerdas ya berarti ya? Nanti keturunannya pasti pinter-pinter nih. Amin. Ya. Ini kalau apa? Siapapun yang jadi suaminya nih beruntung. Kenapa kak masih jomblo? Apa pilihan atau gimana gitu? Kenapa trauma? Planning nikah deh. Kapan kira-kira kak? Kok ketawa? Bisa ditanya. Oh belum ada ya? Belum menemukan jodoh apa gimana? Belum kelihatan? No comment ah. Oh no comment. Jangan-jangan udah nih kakak ngakunya di aku aja belum gitu. Buat nyenengin hatiku ya? Tidak. Oh tidak. Terus gimana kok jadi bingung plus penasaran nih. Maunya merit apa? Single. Aduh. Berarti tergantung situasi ya. aku balik ini. Jangan-jangan tergantung situasi. Enggak lah. Enggak ya. Yang jelas lagi sendiri aja dulu. Lagi sendiri. Mau enggak kak? Masih trauma. Baru aja kamu mau nanya masih trauma. Kok jadi curcol sih? Trauma kenapa sih kak? Coba deh kalau ada cerita mengenai apa?
percintaan kenapa bisa trauma, siapa tahu bisa nambah-nambah ilmu. Aku kan juga lagi belajar gitu loh, membangun sebuah relationship. Siapa tahu aku bisa ambil sisi positif baiknya. Kan masih cowok. Ya siapa tahu dari cerita kakak bisa menjadikan aku itu, oh aku berarti nanti jangan sampai kayak gini atau gimana. Kalo sebagai seorang cowok, kalau cowok sih kayaknya kok ada cerita yang apa ya, tapi rata-rata kalau cowok itu ya nggak bisa dengan satu perempuan ya. Kok gitu ya? Kok bisa gitu? Kayak layangan putus jadinya. Layangan putus. Wah ini akan menggiring opini publik nih. Bahaya nih, layangan putus dibuat contohnya. Mau itu suami, mau itu pacar. Kayaknya kalau laki-laki itu tidak bisa hidup dengan hanya satu perempuan. Satu perempuan, kata. Kalau dia punya ibu, pasti dong sama ibunya. Goblok. Mungkin maksudnya ya. Pasangan loh mas. Oh pasangan. Tidak ada cowok yang setia istilahnya gitu. Ya betul. Kata siapa kak? Kata aku tadi. Mungkin pengalaman kakak. Ya. Kebanyakan seperti itu, mungkin belum menemukan yang pas gitu kan, mungkin ya. Permainkan perasaanku, tak ada hati, tak ada cinta. Jadi selama berapa sekarang, 27 berapa tadi? 27 tahun. Serius? 27 apa lebih? Bisa lebih. Bisa lebih. Ya udahlah, selama hidup ini menjalin relationship yang kakak dapatkan ya. Poinnya laki-laki itu tidak ada yang setia. Kini aku mengerti. Apa yang ada di pikiranmu selama ini? Berarti aku juga harus ada pemikiran gitu dong kalau cewek juga. Kalau perempuan kan apa ya? Apa ayo? Bagaimana pasangannya? Tuh berarti pembelaan. Enggak. Kan ada layangan putus itu pelakunya cewek malahan ayo. Pelakornya ya? Ya. Ya kan katamu tadi kan layangan putus. Di dunia ini pasti dong, gak mungkin 100% tidak gitu. Ada perempuan jahat, ada perempuan baik sih. Betul. Ada sedikit pun mengatuk serius kepadaku. Katakan yang sebenarnya. Pun juga ada laki-laki jahat dan ada laki-laki baik. Tapi aku nemuinnya jahat mulu gimana dong? Itu jangan diambil apa sebuah patokan lah, wah laki-laki itu jahat semua atau gimana, kan nggak bisa ya kan. Kita balikin aja deh, perempuan pun pasti semuanya tidak akan kita harus apa patokin nih, kalau cewek bisa setia kalau cowok nggak bisa gitu kan. Ada pelakor-pelakor zaman sekarang. Berarti kakak ini harus menemukan cowok yang pas. Sebenarnya ada, cuman kakak ini tutup apa, diri deh. Gak sadar. Maksudnya mas gitu. Tahu gitu kok, gak sadar. Baru aja sadar. Gitu deh mas. Ngomong-ngomong kenapa kakak ngadep kesana terus grogi ya kak ya? Biasa aja. Oh biasa aja. Kalau aku kok kayaknya grogi kak. Ada yang beda gitu. Apa? Gak tau udah dekat kakak tuh kayak ada yang beda. Ya kali aku harus dekat-dekat. Oh enggak, maksudku aku tuh loh berasa beda kalau kayak sampingku kak, sama kakak tuh berasa beda. Auranya mungkin
Kalau senyum aja kayak gitu. Ngebul itu namanya. Apa? Ngebul. Ngebul? Yes. Apa itu ngebul? Bullshit. Kayaknya banyak terkena tipu nih sama laki-laki. Goblok. Tipu yang mana? Jadi pandangannya kayak gitu. Coba deh cerita Kak, siapa tahu tadi kan aku pengen diceritain gitu sambil ini biar perjalanan kita itu tidak sepi. Kalau boleh sih, kalau enggak boleh enggak apa-apa. Aku kayak gini kan juga berusaha gitu, Mas. Siapa tahu jadi teman. Syukur-syukur jadi calon imam ya. Oh, toxic kasar. Kasar ya. Nah, apalagi ini mantan apa pasangan yang sekarang apa gimana? Mantan. Oh, mantan. Oh, pernah punya mantan yang kasar. Kasarnya tuh sampai seperti apa, Kak? Cuma sih. Oh, omongan. Verbal ya. Tapi enggak main tangan kan? Enggak sih. Oke. Okay. Omongannya yang enggak bisa itulah diterima di telinga lah. At the zoo ya. Terus kebun binatang tuh dibawa semua. Oh, biasa sih kalau itu. Kebun binatang dibawa semua. Disama-samain sama binatang. Jerapah, buaya gitu ya. Oh. Jadi kayak gitu. Kalau itu sih udah biasa. Terus apalagi? Gepin pernah juga ngegepin ketemuin ceweknya. Selingkuh? Iyalah. Oh. What the fuck? Sampai selingkuh ya? Kenapa lo kok enggak bersyukur ya udah menemukan? Bawel kali ya. Apa? Bawel, kakaknya bawel maksudnya. Bawel kan bisa diartikan dia sayang ya. Kakak kan sayang sama dia. Gitu, perhat. Enggak sih, sebetulnya enggak ada alasan ya. Cowok itu mau gimana pun perempuannya, kalau dia nggak bisa jaga hati ya tapi tidak merubah apa namanya jati diri. Kayak contoh ini hijab nih mulai dari kapan? Oh, ini sudah lama ya. 2012. Tuh, 2012. Pasti sudah menjalani berbagai macam hubungan ya. Itu tidak merubah jati diri kamu yang tadinya hijab jadi hijab. Broken gitu. Oh, enggak. Ya kan? Jati diri ya. Jati dirimu tetap jadi Sally yang soleha. Iya gak sih? Soleha. Tetap berpakaian tertutup, menjaga aurat untuk pasangannya. Meskipun pasangannya kayak gitu ya. Jadi maksudnya tidak balas dendam gitu loh. Anjir aku diginiin nih. Wah, aku harus balas nih biar tahu rasa gitu. Enggak ya. Apa-apa gitu. Aku lebih juga gak tahu ngalihin nih. Sama ini aja ya. Lebih ngalihin sama kesibukan. Kerjaan ya. Wanita karir ya, uang aja yang di... Nah itu aja, fokus ke situ aja. Apa, ada hal apa yang bisa membuat kamu kuat? Untuk biasanya cewek kan lemah ya, lemah dalam artian sensitif apalagi mengenai perasaan. Kenapa kamu bisa sekuat itu untuk ketika melihat pasanganmu?
apa bikin itu yang bikin kali. Kamu kuat ya. Tadinya ya lemah emang ya. Lemah nangis banget gitu. Nangis nerima ya kan. Gak apa-apa kok kak, dibuat aku buat curhat aja gak apa-apa kak. Apa jadi curhat ya? Tapi gak pernah main tangan kan selama ini pasangannya. Cuman kan itu yang bahaya yang, kak. Yang bikin mental tuh bener-bener down itu kan apa? Tapi biasanya ketika lagi marah nih dia nih, ngomong kasar lah. Apalah itu ngomongnya ya. Marahnya lama nggak dia? Oh enggak sih, nggak maksudnya gitu loh. Kalau memang misalkan hanya kata-kata kasar aja sih itu nggak apa-apa ya. Masih bisa ditampung lah di hati. Okay. Ini kalau misalkan udah nyerang, lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Lu tuh apa sih lu kalian lu? Lu nggak sombong depan gue. Jatuhin ya? Nah. Lebih ke pembunuhan karakter nggak sih? Harusnya kan laki-laki kan ngangkat derajat, menghilangkan arti itu. Wanita. Gak boleh kayak gitu kak. Wah gak bener kak itu. Paling bener di samping kamu ini kak. Dada aja. Oke kak, sampai kayak gitu ya. Jadi ini ya. Sampai kamu disebut kayak gitu ya. Kamu ini bisa apa sih? Apa-apa? Oh my god. Oh. Apa kak? Aku punya usaha kan. Iya. Ya, terus yang harus modalin itu semuanya aku. Yang harus modalin kamu. Usaha kayak, si laki-laki. Kayak yang lagi viral itu sekarang tuh, siapa tuh yang meninggal tuh. Nah itu tuh persis, cuman bedanya gue gak mati kali ya. Gitu. Persis sama. Jadi pernah di fase bucin juga kamu ini kak? Bucin. Bucin banget. Yang aku punya anak tukang. Taunya tukang koran, tau gak sih? Oh, mantan kamu itu. Tapi Sultan beneran apa gimana? Apa bohongin kamu? Atau oke Sultan tapi bapaknya yang Sultan, dia enggak. Betul-betul. Oh, jadi dompleng kamu aja uangnya. Nah, sebelum berhubungan kan pasti. Kenapa jadi curhat? Gak apa-apa kak, curhat aja. Aku biasanya penumpangku juga sering kok curhat kayak gitu kak. Wah, kalau aku sih sempet yang namanya bilangnya pokoknya bener-bener sampai gue gak bisa ngapa-ngapain. Itu di umur berapa tahun yang lalu deh? Jangan udah umur lama. Deh udah lama sih. Fase-fase tersebut satu tahun, dua tahun? Lima kali, 6 tahun lalu. 5-6 tahun lalu? Oke. Tapi udah kan lama banget ya. Berjalannya waktu kan juga kita kan ngerti ya. Yang kayak gitu. Oh ternyata lu begini. Oke, lu ternyata begini. Kalau jalan sama perempuan sih udah kayak itu kali ya. Iya. Oke. Aku sempat yang namanya
mantannya kakak itu tampan banget ya, sehingga kayak gitu. No. Kok bisa kayak gitu kak? Kayaknya parah sih hubungannya kakak dulu ya. Pernah ngegepin di hotel kak? Pokoknya nggak yang itu. Aku pernah banget. Aku aja belum. Makanya aku nggak nonton, cuma nonton di aplikasi aja, maksudnya yang penggalan-penggalan skinnya. Kalau makan langsung nonton kalau tadi membuka luka. Kamu berapa tahun bertahan kak sama cowok yang kamu sebut tadi? Tiga tahun. Berapa tahun pacaran? Oh, 3 tahun pacaran. Oke. Mulai-mulainya dia nakal. Jadi semua dia itu hanya membangun image di depan aku. Membangun image dia seperti ini, seperti itu. Ketika udah dapat hati, dia tetap bersikeras kalau dia memang baik. Oh, tapi padahal udah ke gap. Tapi baik dari mana? Dari Hong Kong. Faktanya enggak. Ketika ke gap kamu masih bertahan tuh apa udah di situ udah lepas? Gimana? Aku masih bucin kali ya, Bo. Masih bucin. Gua maafin. Berapa kali ke gap? Banyak itu ya. 4 kali. Dan 4 perempuan juga. Sebanyak itu kak? Iya. Tapi kakak ini masih mau nikah kan? Masih pengen kan? Ada keinginan kan? Nanti deh. Oh nanti. Jangan kakak, jangan gak ada keinginan kak. Itu semua itu proses kak. Iya sih. Ya kan. Berjalan. Kalau kakak sabar dan tetap jadi yang baik. Ya. Habis dipancing mulu gimana dong? Boleh ya sekalian. Kalau tetap jadi apa dan aku nggak tahu orang, aku berhubungan sama orang itu, aku kenal sama orang itu, tapi aku nggak tahu dia kemarin lucu kan? Emang 3 tahun tuh belum pernah ke rumahnya kan? Nggak pernah. Katanya aneh, tiap naik mobil sama dia. Buka ya kan, itu nggak pernah lebih dari segini, maksimal tuh segini, buka kaca. Kan gue jadi mikir, kenapa sih gitu kan, ketakutan banget. Kedengar. Pas kencan sama dia, pas jalan, kalau jalan gue montet bukan gitu kan. Kalau dulu aku nggak berani ya gitu. Positifnya ya. Jangan pernah mengkhianati. Iya. Jangan pernah mengkhianati perempuan. Karena someday kamu punya anak perempuan, nanti anak perempuan kamu digituin dulu. Pasti ada karma ya. Ada. Itu. Bila tong berpisah cuma karena dia.
tapi kau tak bisa pahami sapu hati. Oh baby, kembali. Kalau enggak pengen kayak gitu ya baik-baik aja lah gitu kan. Jadi orang ini enggak melepasin aku. Tetap pertahanin kamu. Nah, ketika kamu memanipulasi keadaan. Ketika kamu ngegap kayak gitu, gimana kak itu ceweknya kak? Kamu jambak atau kamu marah? Cuma hijab. Oh, hijab. Dan bisa kayak gitu ya? Menurut aku, cowok ini ambil itunya aja lah. No enggak ya, katanya di bawah kakak jauh, berarti dia mungkin kelebihannya di gaya. Bukan atau di mungkin karena dia masih. Terus apa yang dicari, kan lucu. Enggak tahu deh, ini namanya cowok mata keranjang semuanya ya. Dia nggak dapat dari gue, dia minta dari orang. Yang mau ya. Banyak deh udah kalau mau diceritain. Bisa nangis bombay aku mau diceritain. Kayaknya banyak pengkhianatan. Makanya tatapannya kakak tadi tuh kayak ada beban. Sendu ya. Iya. Makanya aku tadi coba. Padahal untuk... udah lama ya, tapi tetap masih ngena di hati. Yang namanya luka kak, yang namanya kaca ketika pecah ya udah, mau diperbaiki kayak gimana pun pasti ada retaknya. Pasti akan terkenang kan, apalagi kayak gitu. Aku sampai ada di mana ya, yang kayak gua marah-marah percuma, nangis percuma. Ya udah, aku mau berhenti, aku nggak bisa. Akhirnya nanti juga gua capek sendiri. Sedikit pun niat untuk serius kepadaku. Katakan sekarang masih komunikasi kak? Yang sebenarnya. Kakak lagi nangis ya kak ya? Maaf
kalau pertanyaanku salah kayak. Buang dulu kan habisin gambar. Mudah-mudahan pasangannya apa? Dapat hidayah kan? Udah bukan kan seperti biasa. Udah hilang. Udah. Tapi lukanya masih membekas kan? Oh, yang paling ini ya diancam. Diancam terus dia minta uang. Gue minta duit diperes ya. Diperes. Dan situasi di situ dia tahu aku lagi nggak ada sama sekali. Sorry ya. Lagi nggak ada uang. Bahkan uang pun minta kakak ya. Aku lanjut kak ya. Dia sih ya, yang nggak ngerti lah ya. Selalu ada alasan. Oh, oke. Okay. Itu semua udah proses kak, mudah-mudahan kedepannya kakak mendapatkan orang yang pantas. Nanti ya, semoga mudah-mudahan ya. Indah kak. Betul. Jangan berpikiran apa yang proses yang kakak alami itu siap-siap. Cuman jadi apa ya, trauma aja. Trauma. Takut boleh tapi jangan berlebihan kan. Kan kenapa jadi curhat ya? Kak, daripada kakak sedih, mending kita nyanyi biar ngilangin sedihnya kakak. Nyanyi apa? Nyanyi lagu apa kayak terserah yang mengisahkan kakak atau apa gitu kan, biar gak sedih aja. Dari tadi aku juga kayak bersalah gitu kan. Kak, rindu deh. Oke. Hafal kak. Coba kakak duluan deh. Itu lagunya Mahen ya? Iya. Coba kakak duluan deh. Nanti siapa tahu aku bisa. Suara aku jelek soalnya. Enggak apa-apa. Jangan tersebut.